Perkenalkan, kami Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Barat. Kami berasal dari Kuartir Cabang Indramayu, tepatnya berpangkalan di SMP Negeri 2 Cikedung. Bagi kami, pahlawan itu mempunyai definisi yang beragam. Pahlawan itu adalah sebutan istimewa, sebutan yang tak semua orang layak untuk mendapatkannya. Dan inilah pendapat kami tentang pahlawan. Nama saya Yuyun, saya anggota penggalang dari SMP Negeri 2 Cikedung Indramayu. Pahlawan itu seseorang yang mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Contohnya, para atlet olahraga yang berprestasi meraih medali di Asian Games kemarin. Nama saya Andrian, saya penggalang dari SMP Negeri 2 Cikedung Indramayu. Pahlawan itu seorang yang berjuang untuk mempertahankan hidup dengan penuh kerja keras walau di usia lanjut. Nama saya Selawati, saya anggota penggalang dari SMP Negeri 2 Cikedung Indramayu. Pahlawan itu guru yang mengabdi tanpa pamrih yang selalu mendidik calon generasi hebat bangsa. Gurulah yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nama saya Siska, anggota penggalang dari SMP Negeri 2 Cikedung, Indramayu. Pahlawan itu seseorang yang mempertaruhkan nyawa dan harga dirinya untuk bangsa dan negara. Nama saya Krisnaldi, saya penggalang dari SMP Negeri 2 Cikedung, Indramayu. Pahlawan itu seseorang yang berani jujur sebagai bentuk dasar perlawanan terhadap hal untuk melakukan korupsi.